Halo guys, kembali lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor. Kita sedang instalasi Android Orca ADR9988 di mobilnya Nissan Serena. Nah, ini Bung Ade sedang membuka head unit bawahnya ya guys. Ini tahap penjaluran perkabelannya ya guys, untuk ke head unitnya. Nah, kita akan pasang head unitnya ya guys. Nanti kita berbincang-bincang dengan Bung Ahmad. Halo guys, bertemu lagi bersama kami channel Dinasti Audio Bogor. Nah, sekarang kita review mobilnya Serena. Pasang Android. Tadi pasang Android, teman-teman. Ayo kita lihat pemasangan dan penyelesaian pemasangan, cekidot. Nah, ini dia teman-teman lagi pasang. Di sini ada Bung Ade sama Bung Eman. Bung Eman lagi otak-atik Androidnya. Gimana Bung Eman, sehat? Sehat. Ini tadi pemasangan apa aja? Plus. Android Orca yang Eco ya. Oh iya, berapa in? Ini 9. 9 in. Ada kamera mundurnya ini? Udah ada belum? Oh, ada bawaannya. Itu lagi masukin email. Masukin emailnya teman-teman. Nah, yuk kita lihat-lihat sambil nungguin check sound. Nah, teman-teman, ini dia bungkusnya. Nah, Orca. Ini mantap teman-teman. Tapi di dalam mobilnya ditempel di luar, tapi sangat rapi teman-teman. Kita kesini. Nah teman-teman semua, tadi teman-teman Dinasti Audio Bogor sudah beres membereskan, tinggal kita cek hasil akhirnya, cekidot. Nah teman-teman semua, kita cek. Nah, ini ada dua cabang teman-teman, bisa USB 1, bisa sambil charger juga bisa teman-teman. Kita cobain tuh USB. USB teman. Pukul aja dah. Bun. Jangan jauh-jauh. Nah teman-teman, ini sudah pakai USB. Di sini juga komplit teman-teman, musik ada. Nah, ini aplikasinya dilengkapi dengan AUX equalizer, Bluetooth, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, teman-teman semua, ini bisa langsung YouTube teman-teman, tinggal aktifin aja hotspotnya, bisa teman-teman, atau langsung pakai apa, Bluetooth, bisa pakai Bluetooth musik, bisa. Nah ini teman-teman review mobil yang ini. Bila teman-teman semua pengen review mobil, ayo datang aja ke channel Dinasti Audio Bogor. Nah ini teman-teman, nah,
coba kita lihat kamera mundurnya teman-teman semua. Coba. Nah teman-teman kelihatan. Cuman ini agak mendung teman-teman. Iya. Kita kembalikan lagi teman-teman. Nah, langsung standby, no signal. Nah, no signal itu signal dari kamera, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, berhubung waktu sudah ada mepet, yang punyanya pengen ke ada keperluan, teman-teman semua. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video baru dari kami. Sekian dan terima kasih.